Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Blas Yulu. Kepada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu perumahan yang ada di Menganti, teman-teman. Ini berada di pojok Menganti dan ini merupakan pengembangan dari PT Corona Wijaya Indonesia, teman-teman. Untuk proyek kali ini saya akan mereview perumahannya yang bernama Maharaja Residen, teman-teman. Ini letaknya di Menganti. Kalau kalian dari Jakarta Barat Menganti, dari PTC, dan lurus saja nanti setelah itu kalian ketemu pasar Menganti, terus masih lurus saja bisa tembus ke rumah ini, teman-teman. Jadi fasilitas di rumah ini nanti akan disediakan beberapa fasilitasnya, antara lain adalah ada jogging tracknya, teman-teman. Habis itu ada swimming pool, ada basketball area. Basketball ini mengambil konsep tema ini Amerika, dan di sini airnya sudah PDAM, teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi karena di sini air sudah PDAM. Dan rumah ini letaknya dekat dengan kantor PDAM, teman-teman. Ini begitu kalian keluar dari rumah ini, belok kanan terus ke jalan besar, kalian belok kanan kira-kira 200 meter lagi sudah ada kantor PDAM. Terus di sini bakal ada food court dan minimarket, dan ada children playground, habis itu tempat beribadah, teman-teman. Untuk lebih lanjutnya kita lihat rumah selanjutnya. Sendiri untuk tipe ini udah ada dua tahap. Ini sekarang lagi pengembangan ke tahap kedua. Untuk tahap pertama ini mereka sudah sold out, teman-teman. Jadi sekarang ini mulai pembangunan ke tahap kedua, dan ini pembangunannya kayak kelihatan. Oke, baik, setelah kita cuci tangan, ayo kita lihat bagaimana bentuk dalam rumah. Oke, ini begitu kita masuk. Di sini ada ruang tamunya, dan di sini ada kamar mandinya. Nanti bisa digunakan sebagai kamar mandi kalau ada tamu, juga bisa pakai kamar mandi di sini. Dan dan di sini ada bisa digunakan tempat santai atau tempat makan, itu bisa. Ini ada taman kecil, mungkin kalau punya pihara hewan gitu, punya pihara hewan ini bisa dipakai untuk pihara apa. Dan di sini bisa digunakan dapurnya. Ini nantinya ada wastafel, ada dapurnya, jadi kalian nanti masaknya di sini. Dan fungsinya tadi yang taman kecil nih, jendelanya dibuka supaya asapnya itu keluar gitu. Dan di samping kiri saya ini karena masih digunakan sebagai kantor, makanya dijadikan kantor. Ini biasanya nanti bisa kalian gunakan sebagai kamar kalian gitu, teman-teman. Enggak hal gitu. Oke, sekarang kita mau menuju ke lantai duanya, teman-teman. Rumah ini sudah dua lantai. Nah, di sini ada satu tempat kecil. Di sini bisa kalian gunakan untuk ya mau kumpul keluarga kecil, kalian bisa kumpul di sini gitu. Nah, di sini. Dan di lantai dua ini ada satu kamar mandi. Kamar mandi fungsinya kalau kamar ini, kalau mau kamar mandi tidak perlu lagi ke kamar mandi bawah, cukup sudah ada kamar mandi di atas gitu. Dan di sini ada dua kamar,
satunya di sebelah sini, sama sebelah sini. Ini kamarnya cukup luas teman-teman, jadi begitu kalian masuk di sini juga bagus. Kamarnya langsung ada jendela, kalian bisa lihat mana yang keluar. Dan satunya lagi ada di sini teman-teman. Satunya lagi di sini, ini sebagai kamar utama. Ini kan enak sekali nih. Wah, ini kamarnya udah luas, habis itu bagus lagi konsepnya. Habis itu nanti kalau kalian bisa taruh TV di sini. Sekarang kan TV kan apa namanya, TV portable gitu kan, nggak perlu apa namanya yang besar-besar. Jadi kalian tancapkan ini di dinding dan kalian nonton, wah rasanya enak sekali. Dan di sini ada ya, di sini bisa kalian gunakan untuk taruh apa, kalian bisa banget. Di sini ada satu tempat kosong sedikit, ini bisa kalian gunakan ya sebagai kumpul-kumpul atau taruh barang-barang apa gitu, atau sebagai tempat rias karena ini kacanya sudah wow bagus banget teman-teman. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya hanya mereview singkat saja. Mungkin bagi kalian yang ingin informasi lebih, kalian bisa menghubungi saya di nomor yang sudah saya terangkan di dalam deskripsi teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi, kalian bisa langsung apa namanya kontak aja nomor yang telah saya terangkan, dan kalian bisa langsung mengkomen saja, nanti saya pasti jawab komen-komen kalian gitu. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen tentunya, komen yang positif, dan selalu komen positif supaya kita terus menjadi yang positif. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye. Oke, baik teman-teman, jika video ini yang saya barusan buat telah mencapai 500 ribu view, maka saya akan memberikan kalian
uang sebesar 1 juta rupiah bagi 3 orang pemenang, teman-teman. Caranya bagaimana? Gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, komen, dan tentunya komen yang positif yang akan saya pilih. Saya akan memilih 3 orang pemenang, saya akan memilih 3 komentar yang terbaik yang akan saya tunjuk sebagai pemenang. Gimana? Caranya gampang banget kan? Kalian tinggal komen aja. Komen, subscribe, like, dan dapat uang 1 juta rupiah. I should fuck her in the best, yeah.